Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seketika bersama saya Ayuni Nuruddin dalam Warta Kota Baru. Anak muda sewajibnya menghargai hasil usaha dan pengorbanan orang terdahulu yang berusaha untuk memerdekakan negara ini. Pemuda PAS dan Amira perlu memainkan peranan bersama-sama memastikan anak muda membangun dengan cara yang sihat dan anak muda terbaik di sisi Allah Ta'ala. Demikian ujar Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Mas, Rohani Ibrahim sewaktu berucap merasmikan Majlis Penutupan dan Penyampaian Hadiah Pertandingan Fotografi Kibarkan Jalur Gemilang dengan tema Malaysia Prihatin, anjuran bersama pemuda dan Amira Tanjung Mas yang bermula pada 17 Ogos yang lalu. Program ini dilaksanakan atas talian berikutan kes COVID-19 di negeri Kelantan masih tinggi. Hampir 40 orang anak muda Kota Baru berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Beliau mengharapkan program ini mampu menyemarakkan semangat cintakan negara dan semangat patriotisma selain mengasah bakat dalam seni fotografi serta membina hubungan pemuda dan Amira dengan anak muda Kota Baru. Pertandingan dijuarai oleh Wan Madihah Syawaluddin, manakala tempat kedua dimenangi oleh Muhammad Amir Syarafan Muhammad Suhaimi dan ketiga Cik Suryani Alamir, manakala tiga orang mendapat hadiah sagu hati. Pemenang menerima hadiah berupa wang tunai berjumlah RM200 untuk Johan, RM150 naik Johan, manakala tempat ketiga menerima wang tunai berjumlah RM100. Kesemua peserta yang berdaftar mendapat sijil penyertaan digital daripada pihak penganjur. Sekian Warta Kota Baru dan salam hormat.